dan energi panjang kita untuk terus mengingatkan warga Bandung khususnya. Apapun bentuk dari mereka, apresiasi dari mereka, kita tetap melawan lupa, kita tetap mengisukan, kita tetap melawan imunitas, dan kita tetap melawan bentuk-bentuk diskriminasi yang ada. Dan hari ini kita dapati inilah sajaku, seorang tua yang berdiri bawah pohon meranggas dengan kedua tanganku gendong di belakang dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman, aku melihat gambaran ekonomi di tanggal setoko yang penuh merek asing dan jalan-jalan bobrok antar desa yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarongan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah. Aku berdiri di muka kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang dan sebatang jalan panjang penuh debu, penuh kucing-kucing liar, penuh anak-anak berkudis, penuh serdadu-serdadu jelek dan memuakkan. Aku berjalan menempuh matahari, menyusuri jalan sejarah pembangunan yang kotor dan penuh penipuan. Aku mendengar orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini, demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan berpolitik harus dibatasi, mengatasi kemiskinan, meminta pengorbanan sedikit hak asasi. Astaga, tai kebo apa ini? Apa disangka kentut bisa mengganti rasa keadilan? Di negeri ini hak asasi dikurangi, justru untuk membela yang mapan dan kaya. Buruh, tani, nelayan, wartawan, dan mahasiswa dibikin tak berdaya. Oh, kepalsuan yang diperhalakan. Berapa jauh akan bisa kulawan kenyataan kehidupan?